Program studi apa aja sih yang kalian tahu di bidang teknik? Ada teknik mesin, teknik industri, sipil, teknik biomedika. Setahu saya ada teknik mesin, teknik sipil, teknik pertambangan, teknik kelautan, dan teknik biofisika. Langsung sebutin aja. Teknik kimia, teknik industri, teknik pertambangan, teknik elektro, teknik sipil. Teknik mesin, teknik industri, teknik pertambangan, dan teknik biofisika. Kalian tahu nggak kalau ada program studi teknik fisika? Ah, emang nggak ada? Nggak tahu. Ah, emang ada ya? Teknik fisika, emang ada ya? Emang teknik fisika itu apa sih? Apa itu teknik fisika? Seperti kata Profesor Adi Wiyogo, teknik fisika adalah master key. Kenapa bisa disebut dengan master key? Karena di teknik fisika kita bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang memang belum terselesaikan. Kenapa bisa seperti itu? Karena di teknik fisika itu belajar seluruh dasar-dasar ilmu teknik loh. Nah, di Institut Teknologi Sumatera terdapat teknik fisika dan udah terakreditasi di BAN PT dengan kategori baik. Kenapa bisa baik? Karena di Teknik Fisika Institut Teknologi Sumatera memiliki tenaga pendidik yang memang cukup sangat berkualitas atau memang sangat-sangat benar-benar berkualitas dan memiliki fasilitas-fasilitas yang benar-benar menunjang kegiatan akademik. Dari mulai laboratorium dengan peralatan-peralatan yang cukup lengkap, terus juga ada wifi corner, terus juga ada perpustakaan dengan berbagai macam yang bisa kita baca untuk menambah pengetahuan-pengetahuan akademik kita. Nah, di bidang keilmuan teknik fisika itu sendiri, di Institut Teknologi Sumatera itu dipecah menjadi dua. Yang pertama ada Sustainable Technology Material, dan yang kedua ada Sustainable Intelligent Built Environment. Yang menjadikannya lulusan-lulusan teknik fisika Institut Teknologi Sumatera itu mampu mengisi ruang-ruang kosong di industri-industri pada zaman ini. Jadi jangan ragu untuk masuk teknik fisika, jangan ragu untuk menjadi lulusan teknik fisika di Institut Teknologi Sumatera. Jadi kalian sudah tahu kan apa itu teknik fisika, dan pastinya kalian sudah tahu kan harus kemana. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut tentang teknik fisika, kalian bisa kunjungi website di bawah ini dan juga sosial media kami di sini. Kami tunggu ya di Teknik Fisika ITERA. Bye-bye!